Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Gak salah pokoknya kesini. Mau seneng-seneng kan? Iya. Bayar dulu. Beres-beres om, masalah itu aman om. Ayo, cepat, jangan buang waktu. Keamanan dijamin, kenyamanan dijamin. Hitung dulu om. Cakep. Iya. Siap. Selamat senang-senang ya. Pasti. Ayo silakan. Ya. Ayo silakan. Sebenarnya apa yang terjadi sama Inah di sana? Apa benar suami dan mertuanya itu berlaku baik? Aku harus telepon dia lagi dan aku minta alamat dia di Singapura. Siapa sih? Dia lagi. Tapi kalau aku nggak angkat teleponnya, nanti si Hendra malah makin curiga kalau si Mustaina kenapa-napa. Lebih baik aku angkat aja deh. Halo, Ina, kamu nggak apa-apa kan di sana? Mustainanya baik-baik aja. Halo, maaf, ini siapa ya? Oh, seharusnya saya yang tanya siapa Anda. Kenapa Anda telepon istri saya? Ini saya, Mas. Temannya Ina. Kita pernah bertemu saat Mas di Indonesia. Oh, Hendra. Terus, ada urusan apa kamu telepon istri saya? Maaf, Mas. Saya hanya mau tahu kabar Ina di sana. Dan saya hanya disuruh ibunya. Kan saya udah bilang sama kamu. Mustaina, baik-baik aja. Boleh saya bicara dengan Ina sebentar, Mas? Udah, Hendra. Kamu tenang aja. Mustaina baik-baik aja kok. Kalau gitu, saya titip salam aja sama dia ya, Mas. Terima kasih ya, Mas. Kenapa sih dia ngangkat? Pasti dia sedang bohong sama saya. Hey, John. Waduh, apa kabar? Udah lama kamu gak kesini. Lupa sama om ya? Enggak, om. Pacar baru nih. Iya, om. Pinter kamu. Gimana, om? Hah? Dengar sama? Beres. Sabar sebentar, giliran. Yang penting administrasi. Bayar dulu. Oke, om, tenang. Masih harga lama. Kamu emang pelanggan om yang luar biasa. Sabar ya, sayang. Iya, om. Hei! Siapa mereka ini? Bisik kamu. Hai, Bu. Ibu mau nawarin diri juga. Hei, jaga mulut kamu ya. Ini rumah saya. Ini bukan rumah mesum. Ngerti kalian? Ini tamu saya. Jangan ganggu. Mas, kamu ini apaan sih? Pergi kalian! Ya, sabar. Mas, kamu ini apaan sih? Apa sih? Ayo, silakan. Pergi. Masih usir. Mas. Malu aja. Diam kamu, Mas. Kamu ini gimana sih, Mas? Hei! Keluar kalian! Ganggu aja belum juga selesai. Keluar. Malu. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Ya, kamu butuh ini enggak? Butuh enggak? Kamu harus dihukum. Diam kamu. Diam. Mau apa kamu, Mas? Diam kamu, ngomel melulu. Mas. Ini akibatnya. Suka lawan saya. Kalau nggak salah, kamu dulu pernah bekerja dengan si Benny ya? Benny... Dan sekarang dia tinggal di Singapura kalau nggak salah. Oh iya benar, waktu itu kita pernah ngerjain proyek yang sama sih. Boleh aku minta alamat Benny yang di Singapura? Kebetulan waktu saya lagi jalan-jalan ke Singapura, saya sempat mampir ke rumah dia tuh. Oh iya, kalau nggak salah saya masih ada alamatnya. Saya masih simpen. Ini kartu namanya Benny. Oke, makasih ya. Oh iya, sama-sama.
Musaina! Musaina! Iya, Mas. Ada apa? Cepetan kamu beresin semua berkas ini. Aku gak bisa konsentrasi kalau banyak berkas di sini. Tadi baru aja aku beresin semuanya kok, Mas. Aku mau doa amat. Cepetan ini tugas kamu! Iya, beresin semuanya. Lawan! Loh, kenapa di sini ditulis visa aku sebagai pekerja asing? Harusnya kan aku sebagai istrinya Mas Benny. Aku sama sekali gak menyangka. Ternyata selama ini aku datang ke Singapura menyandang status sebagai pekerja asing. Dan dia akan membantu di rumah keluarga suamiku sendiri. Aku sadar. Ternyata aku memang diperlakukan seperti pembantu. Tapi aku masih gak nyangka. Kalau secara hukum aku ini pembantu. Bukan istri sama Mas Benny. Kamu ngapain diam aja? Aku mau nanya sama kamu, Mas. Nanya apaan? Kenapa di paspor ini aku sebagai tenaga kerja wanita pekerja asing? Kenapa aku bukan sebagai istri kamu, Mas? Kenapa? Lancang kamu? Kamu udah lancang, ha? Berani kamu? Mas, ampun, Mas. Kamu lancang. Mas. Aduh. Ya ampun, Mas. Terus maksud kamu ini apa, Mas? Jelasin ke aku. Kamu butuh kejelasan. Oke, aku akan jelasin sama kamu. Kalau aku nggak pernah menganggap kamu sebagai istri sah. Terus kamu anggap aku ini apa, Mas? Kamu anggap aku apa? Aku cuma menganggap kamu sebagai pembantu di rumah ini. Supaya aku nggak ngeluarin uang banyak untuk sewa pembantu di rumah ini. Nanti! Kalau gitu, Mas balikin aku aja ke Indonesia. Aku udah nggak tahu tinggal di sini. Aku udah nggak kuat, Mas. Kamu berani ngatur aku, ha? Hah? Aku yang seharusnya ngatur kamu! Sini! Mas, jangan. Sini! Mas, aku mau dimain. Mas, jangan. Mas, jangan. Sini! Mas, jangan. Mas, jangan. Mas, ya Allah. Mas, bukan seperti ini hidup yang aku inginkan, Mas. Mas, janji kamu sama aku, Mas. Sini. Mas, aku. Sini. Mas, jangan siksa aku lagi. Aku udah gak kuat, Mas. Tidak boleh melukai dia. Kamu tidak boleh menyakiti dia di tempat yang orang lain bisa melihat bekas lukanya. Nanti akan banyak sekali pertanyaan. Dan itu artinya, we have big problem. Oke? Hey, you dengar ya. Jangan pernah bilang kalau ini akibat pula dari kami. Understand? Iya, saya paham. Ini adalah hukuman buat kamu yang berlaku. Tahu gak? Kamu itu perempuan rendah. Dan kamu udah bagus, aku bawa ke sini. Dasar manusia biadab. Ibu yang tenang ya, Bu. Sekarang Ibu istirahat aja dulu. Iya. Selamat ya, Pak Benny. Selamat. Selamat untuk apa, Dok? Istri Bapak hamil, Pak. Saya hamil. Iya, sekitar 3 bulan. Selamat ya, Bu. Makasih, Dok.
Pak, kita ke bandara ya. Iya, Pak. Hey, you mau mati ya? Hah? Ya memang pantasnya mati, tapi you jangan pernah berharap you mati di dalam pelukan your mother, oke? Senang kamu punya seorang anak. Istri akan dimanja, disayang. Makanya dijaga agar ibu dan anak tetap terjaga gizi. Tapi tidak demikian dengan diriku. Suamiku malah menginginkan kematian bayi kami. Pak, tolong antarkan saya ke alamat ini ya. Ngapain makan itu, ha? Sini! Ah! Kamu makan ini. Sekali. Dan itu pagi hari. Biar kamu kuat kerja. Aku tuh perlu gizi yang bagus buat anak kita. Masa aku makan mie instan sih, Mas? Biarin aja. Biar anak kamu gak dapat gizi. Loh, Mas, kamu tega banget sama anak kita sih, Mas. Kamu gak kasihan sama dia. Oke. Kamu akan tetap makan 3 kali sehari. Makasih ya, Mas. Tapi, kamu gugurin kandungan kamu. Sudah sampai. Oh ya, makasih ya Pak. Ya Allah, Mas, kamu tega banget sama aku sama anak kita. Aku harus terpingin apa dari dekat sini, agar aku bisa pastikan kalau Ina tinggal di sana. Aku pikir kehamilan aku membuat Mas Beni sedikit itu dan tidak akan menyiksa aku. Ternyata, dugaan aku salah. Dia mertuaku malah semakin bergigas dan tanpa ada rasa kasihan sengaja memukul perutku yang sedang hamil. Aku hanya bisa berusaha mempertahankan agar calon anakku tetap bisa hidup. Ina? Hendra? Kamu kok bisa sampai di sini? Ya Tuhan, Ina. Itu kenapa jidat kamu? Aku terjebak di sini, Hendra. Aku gak bisa lari. Biar gimana pun, Mas Beni itu suami aku gak bisa ninggalin dia di sini. Orang yang tega jahat dan nama kamu, masih kamu anggap itu suami kamu. Mr. Hendra, you bisa kita hukum karena you telah membuat keributan dan masuk rumah orang tanpa izin. Walaupun you orang asing, you bisa kita tahan. Pak, kalau emang saya salah, saya boleh dihukum seberat-beratnya. Saya datang ke rumah itu hanya ingin menolong teman saya. Dia sedang disiksa, Pak, dalam rumah itu. You jangan asal cakap.
Kalau Bapak emang nggak percaya, Bapak boleh datang. Bagaimanapun, aku harus tetap menolong Ina. Tapi... Mas! Aku mau bicara sebentar, Mas. Ada apa? Mas, aku bersedia membagi hasil penjualan rumah ini, Mas. Bagus dong kalau gitu. Jangan pelit sama suami. Tapi Mas, aku minta kamu menceraikan aku. Dan jangan ganggu hidup Ina dan aku, Mas. Gak ada masalah. Siapa yang di sini namanya Mr. Benny? Saya sendiri. Berarti ini Mrs. Rosa dan ini Mr. Eddie. Yes. Iya, betul. Wait. Sebenarnya ada apa ini? Kalian semua ikut kita ke police office. Ada aduan ke kita. Kalau kalian bertiga ni telah melakukan penganiayaan kepada saudari Miss Mustaina. Bawa mereka. Siap. Please. Pak. Apa? Ini apa-apa? Nanti you jelaskan semua di polis opis. Pak. Ina! Saya mohon jangan bawa mereka, Pak. You siapa? Saya ini Mustaina. Saya baik-baik aja. Di sini nggak ada penganiayaan kok, Pak. Semua ini hanya fitnah. Jadi saya mohon lepasin Benny sama jangan bawa orang tuanya Benny ya, Pak. Saya mohon. Kalian semua ikut kita ke polis opis. Termasuk you. Bawa mereka. Siap. You menyangkal bahwa you telah dianiaya. Apa itu betul? Iya, Pak. You yakin? Iya, saya yakin. Apa tak ada orang yang ancam you? Hingga you takut ngomong ke kita? Gak ada orang yang ancam saya kok, Pak. Beneran. Ina, kamu apa-apaan sih? Udah, Hendra. Aku nih gak apa-apa. Gak ada yang ancam aku. Beneran, aku gak apa-apa kok. Tunggu, Pak. Ini ada yang salah, Pak. Hei! Bicara ya, aneh-aneh. You yang aneh. You halusinasi tingkat tinggi. You nuduh kami yang tidak-tidak. Hah? Hei, kamu bisa dipenjara karena kamu melakukan pencemaran nama baik. Mas Bini, aku mohon. Mas maafin teman aku, Hendra. Dia nggak tahu apa-apa. Aku mohon jangan sampai ada lagi yang saling menuntut. Udah, aku mohon jangan. Ya udah. Karena dia teman kamu, aku maafin. Baik, masalah ini saya enggak play dan saya tutup kasus ini. Hendra, kamu sekarang pulang aja ya ke Indonesia. Kamu jagain ibu aku, ya. Ina, kenapa kamu tidak cerita sebenarnya? Udah, kamu pulang aja. Kamu jagain ibu aku ya. Kamu hati-hati. Ya. Aku sudah menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan Mas Hendra untuk bisa kembali ke Indonesia. Tapi itu semua akan kulakukan demi menyelamatkan ibu. Mas, aku udah batalin semua tuduhan kamu sama orang tua kamu. Aku mohon, Mas, kamu lepasin ibu aku ya. Aku mohon, lepasin ibu aku, Mas. Kamu takut? Aku yang kerjain. Kamu jangan senang dulu, Mustaina. Aku kapan saja bisa menghabisi ibu kamu. Kalau kamu berani melawan aku,
dan juga melawan mama dan papaku. Ya, aku mohon sama kamu. Kamu jangan siksa ibu aku. Aku mohon, ya, Mas. Kamu jangan siksa ibu aku. Aku mohon sama kamu. Bu Arsi? Bu Arsi kenapa? Tolong dong, selamatin Inah. Inah itu di sana, dia disiksa sama Benny dan orang tuanya. Nggak mungkin, Bu. Inah baik-baik saja di Singapura. Enggak. Inah itu disiksa di sana. Bu, kemarin saya hampir bawa Inah ke Indonesia. Dan saya hampir jeblosin Benny dan orang tuanya. Inah itu di sana diancam sama Benny. Apa, Bu? Ibu aja kemarin disekap sama dua orang yang ibu nggak kenal. Ibu kirain ibu mau dibunuh. Nggak taunya ibu cuma di video, terus dilepasin lagi. Jadi Ines selama ini memberi keterangan palsu karena ibu diancam mau dibunuh? Begitulah. Kenapa, Mam? Pap. Gak aja enak-enaknya. Bikin makanan ini tidak enak, ha? Your food is not good. You coba ini. Hah? Coba. Guys, maafin saya, Nyonya. Cuma ada ini di dapur dan udah enggak ada makanan yang lain, makanya saya cuma masak itu. Hei, Ina. Kamu tuh kenapa sih? Seneng banget bikin aku kesel. Mamaku kesel, papaku kesel. Maksud kamu apa, Ana? Enggak, saya cuma bermaksud seperti itu. Maafin aku. Benny, mungkin karena dia ini masih punya rasa ingin yang besar sekali untuk menjadi Mrs. Benny karena di perutnya itu masih ada anak terkandung di dalamnya. Ya benar-benar. Ya ampun, ya ampun. Yuk, lagi di dalam, masuk lagi di dapur. Ya ampun. Ya ampun, perut aku. Hey, wake up! Cepat, yuk pergi ke kitchen! Dia segel, kita bawa ke hospital.